ingin belajar ke Mas Ibnu Budi Saktiawan tentang hipnotis dan menggendam. Ilmunya jenengan harus benar-benar apa? Paham titik-titiknya nanti. Titik karakter orang yang gimana, oh ini orang yang udah gini, oh ini harus benar-benar tahu lah, bisa membaca orang karakter tersebut. Apabila karakternya itu tepat sasaran, mudah untuk kita serang lagi. Sampai sini paham Mas ya? Paham ya? Iya, Mas, dulu ini Mas, lihat sini aja. Apa? Lihat sini Mas, lihat ya. Dia langsung bikin pulas. Sangat banyak sekali ini kedua apa, orang tersebut. Tinggal udah kayak gini, tinggal kita kasih sugesti. Oke, satu dokter terlalu bawa otak, bawa belah. Iya, gitu. Bagaimana, Pak? Mudah praktis sebenarnya itu kalau mau belajar itu semua. Sempet kunci bentuknya jenengan harus benar-benar apa paham. Apalagi gendam. Nah gendam tadi saya tampilkan. Nah gendam mengesan. Nah ini kita meratakan gendam. Mas, itu jenengan bawa apa ini? Bawa cincin ya? Cincin ini biar cuma nanti mas. Buat. Nggak apa-apa, ini mas. Ini kira-kira yang diminta boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Karena itu namun gawe diri, nggak boleh ya? Oh, nah ini teknik gendam kayak apa? Oke, Mas, itu tetap dilepas, satu yang lihat. Dan saya masuk aja, boleh ya? Satu, ya Mas. Kedua Masnya. Mas, ini lambung ini, lihat itu yang gimana? Dan apa ke? Oleh beli ini, nempoknya itu dibeli ini. Nah, bahasa Jawanya gak gitu, jangan gak tahu bahasa Jawa ya? Enggak, ini yang beli ini, kaosnya, gak dibeli dia sendiri. Oh, Mas, ini kira-kira tak jalan lah yang lagi enggak? Ojo? Ojo itu gak boleh, gak mau. Bahasa Jawanya ojo. Yakin tau lah? Tau lah. Kita main kan? Mas, coba ditapak kaku ini, coba lepok. Kamu banget ya? Yang kita jawab, apa ya? Udah. Jadi ini. Saya nggak sedekan dulu. Nah, kita akan nyadar. Dia bilang apa teknik-tekniknya. Nah, kita sadarkan. Mas, jenang apa orangnya, Dik? Ayo. Ya, ayo. Oke, Mas, kalau aku mau kira ini, Pak Ibu, ini yang gue ngomongnya. Gak ada ini yang kita ingin. Ini. Di? Ini di? Nah, ini bingung, ya, Mas. Boleh ada ini, dia bingung. Itu mas, nggak usah apa kok, nggak ngerti aku nggak tahu. Tuh, kita sadarkan yang ini, mas, kamu di, lihat aja, aku mau ini, ini yang gue mana, gue kau sih, habis sih, ya ngerti kok, ngerti, ini yang gue tuh, kalau apa-apa, saya nggak tahu, nggak itu. Gendam lah itu mas kurangnya, sekarang dengan tepat sasaran, tepat kita untuk orang tersebut, kita mainkan tekniknya, kita mainkan ininya nanti, kesenang. Nah, masalahnya tadi melihat nanti kayak gitu, masalahnya, Pak ini, pulpen, walaupun dia nggak tak sugesti, ya kan? Nggak tak sugesti dia, apa gini kan? Dia akan menemukan ini, teman saya kan hidup dengan sendirinya. Teman sini, Mas. Ini, coba ini. Nah setelah itu tak normalkan kabeh, lupakan semuanya, lupakan semuanya normal. Ini gua tak lihat kalau mau bangun. Dia kan pasti sudah normal bangun, tak refresh. Tapi makna nyusul itu menidurkan kedua belah orang pihak dengan jarak jauh. Gimana caranya saya bisa menidurkan orang tersebut? Saya tidurkan. Ngantuk. Nah, orang tidur sebentar lagi ya, matanya merah.
tadi tanya ke dia kayak itu. Nanti nak bingung telepon saya. Makanya saya kenapa nggak mau privat online? Karena apa? Saya terus terang lebih alangkah baiknya mending kalau mau privat ketemu langsung aja biar lebih real, lebih nyata, lebih langsung praktek. Karena apa? Dibanding teori sama praktek, orang itu kebanyakan pada suka prakteknya. Ini benar mas, dia di sekolah pun juga gitu. Teori malah aku mumet, tapi ya praktek, aku langsung paham, oh ini, kan gitu. Mudeng sampai sini ya mas ya. Nah itu kayak gitu.